dah selamat petang. Hari ini saya nak review tema unta. Saya baru siap pasang dan kita tengok kat dalam dia tu. Next time saya akan share cara nak pasang dia. Okay, kat sini dia penuh dengan net nyamuk. Jadi tak risaulah nyamuk malam-malam. Angin ada dan ini kita boleh gulung dia dekat bawah. Dia punya tempat menyangkut lah. Dia boleh gulung. Lepas kita sangkut dia dekat dalam. Okey. Okey, sebelah sana pun sama lah. Jadi saya review dalam tu. Ni pintu utama dia. Dan ni dia ada macam awning. Tapi tak sempat. Tak boleh pasang lah sempat. Kawasan terhad. Okay, next pintu kiri. Dari pintu kiri dan ada tingkap juga untuk halang nyamuk. Okay, tinggi dia hampir dekat 200 cm lah. Saya pun boleh diri, saya tinggi 165. Okay, next ini pintu kanan, sama macam pintu kiri juga ada netting nyamuk. Dan ni saya dah gulung lah untuk memudahkan keluar masuk. Okay, kita review bilik pula. Dia ada dua pintu. Kalau kita boleh ada partition tengah kita pasang. Jadi boleh masuk dari pintu sini dan pintu sini. Dia ada dua pintu. Jadi saya buka sebelah dulu. Saya cuma buka dari sebelah. Jadi kalau kat tengah tu kita pasang partition. Jadi dia dah ada dua bilik. Boleh masuk ikut sini dan ikut sini. Jadi saya untuk satu family je, saya biarkan dia terbuka lah dua-dua macam ni. Ok, dah belah dalam pula pun tinggi juga. Sama. Hampir 200 cm juga. Boleh muat dalam. Kalau orang dewasa diri, 5 orang lah. Itu luas juga. Saya boleh macam ni. Ok. Tempat penyangkut. Lampu ada satu. Okey. Ini pula tempat power bank dan phone. Belah kiri dan sebelah kanan. Dua-dua ada. Dan bumbung ni dia ada net nyamuk. Dan waktu malam kita boleh buat view untuk tengok bintang ke atau bulan. Kita kena buka dia punya flysheet. Okey. Okay, tingkap ada satu je belah belakang. Ni pun ada netting juga. Kalau nak buka boleh. Kalau nak buka dia boleh. Fry dah buka. Netting ni tak ada buka. Sen zip kan dia. Dan luas dia dalam 200 cm kali 200 cm lah. Muat lah untuk pilihan mungkin size. Puas hati. Tinggi. Boleh muat dalam 5 hingga 8 orang dewasa sekali kemah saja. Okey, sampai sini saja review kali ini. See you in the next video.